was a little girl, afraid of the big white world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on a night with the setting sun, she went in the woods away, so afraid, all alone. They warned her, don't go there, there's creatures who are hiding in the dark. Then something came creeping, it told her, don't you worry, just follow everywhere I go. Top of the mountain. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 teknik produksi benih. Pada siang hari ini kami akan mengkaji tentang teknik produksi benih di Indonesia, terkhususnya di Provinsi Gorontalo. Salam mahasiswa pertanian jurusan agroteknologi pertanian. Jaya! I'm talking to you. Girl, it's you. 사랑은 피어나 like boom. 너도 느낄 수 있다면 사랑할래. 넌 나만의 불. 저 하늘에 번지는 Hey girl, 난 요즘 이상한 기분이 들어. Hey girl, 널 많이 좋아하게 된 것 같아. When hot dog, perfect girl that I hope. 시간이 지나가면 갈수록 더 Boleh kita dari tempat dulu untuk tunggu. Ya, udah, di situ aja. Baik, teman-teman, mungkin terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan mengirimkan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama saya, apa yang dimaksud dengan produksi ini? Produksi benih merupakan salah satu kegiatan pokok dalam pengadaan benih dan berperan sebagai kegiatan pokok yang paling awal dilakukan. Produksi tersebut adalah calon benih yang merupakan bahan yang akan digunakan dalam rangkaian kegiatan-kegiatan pokok yang lain. Tingkat mutu dari calon benih yang dihasilkan dari kegiatan produksi sangat menentukan terhadap tingkat mutu yang akan dihasilkan dalam pengadaan benih. Terima kasih kepada saudara Cindy. Kemudian kepada pertanyaan berikut kepada saudara Cindy. Ini pertanyaannya, bagaimana menjaga kualitas benih pada padi saat panen dan pasca panen? Saat pasca panen, semua mulai dari kegiatan rogging atau seleksi tanaman harus dikeluarkan dari areal yang akan dipanen. Hal ini untuk menghindari tercampurnya calon benih dengan malai sisa rogging. Salah satu syarat dari benih bermutu adalah memiliki tingkat kemurnian genetik yang tinggi. Oleh karena itu, rogging perlu dilakukan dengan benar dan mulai pada fase vegetatif sampai akhir pertanaman. Kemudian, disiapkan peralatan yang akan digunakan untuk panen nanti, antara lain sabit, karung, terpal, alat perontok, dan tempat pengering. Dan saat pemanenan, proses panen harus memenuhi standar baku sertifikasi, yaitu dua baris tanaman yang paling pinggir sebaiknya dipanen terpisah dan tidak digunakan sebagai calon benih. Panen dengan cara memotong batang atau jerami padi dengan menggunakan sabit bergerigi untuk mengurangi kehilangan hasil, dan setelah dipotong segera dirontokkan. Kemudian gabah calon benih padi dimasukkan ke dalam karung yang diberi label yang berisi nama varietas, tanggal panen, asal pertanaman, dan berat gabah calon benih. Lalu karung yang berisi gabah calon benih diangkut ke ruang pengolahan benih.
kepada saudara Wilan. Oh, Wilan. Pertanyaannya bagaimana manajemen produksi dan pemasaran benih padi? Perkembangan industri benih padi di Indonesia diawali pada tahun 1971, yaitu dengan didirikannya perusahaan umum Uang Seri atau Perum SHS di Sumandi, Sumbang, Jawa Barat. Karena secara bersamaan juga dibentuk berbagai perangkat lainnya, baik fisik maupun Badan Benih Nasional atau BNN. Di era tahun 70-an, Indonesia ialah negara pengimpor beras terbesar di dunia. Atas dasar itu, pembangunan pertanian diprioritaskan untuk mendorong peningkatan produksi beras. Salah satunya adalah penggunaan benih yang bermutu dari varietas unggul yang merupakan poin utama dari paket teknologi pasca usaha tani. Perkembangan industri benih padi sangat menentukan upaya meningkatkan nilai tambah pada tahap panen dan pasca panen, sehingga Indonesia membuat ketentuan-ketentuan yang menunjang peningkatan nilai tambah produksi benih padi dan varietas-varietas unggul genetik, seperti menentukan benih yang nilai gizinya baik, kualitasnya baik, mempunyai nilai jual yang tinggi, tahan terhadap hama dan penyakit, tingkat anakan produktif yang tinggi, dan malai panjang dengan jumlah bibit bulir yang tinggi. Hal tersebut dibuat agar nilai produksi meningkat. Berikutnya kepada saudara Yanis. Saudara Rawat, saya ingin bertanya tentang bagaimana peran teknologi untuk menghasilkan benih padi yang bermutu dan berkualitas tinggi. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, pemerintah Provinsi Gorontalo dituntut untuk meningkatkan produktivitas padi di daerahnya. Untuk menunjang peningkatan produksi padi, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah dengan meningkatkan pembudidayaan benih padi yang unggul. Laila dan kawan-kawan 2012 mengatakan pemerintah mempunyai peranan yang penting dalam usaha meningkatkan produktivitas pertanian, yaitu dengan memberikan perhatian yang besar dalam mengembangkan pembenihan. Di tanah air, salah satu keberhasilan usaha peningkatan produksi padi sangat tergantung dari mutu benih. Menerapkan metode multifaktor evaluation proses pada sistem untuk proses pemilihan benih unggul, sehingga dengan menerapkan metode MFFP dapat memudahkan dan menjadikan salah satu rekomendasi oleh petani dalam proses pemilihan benih padi unggul yang sesuai lokasi persawahan yang ada di Provinsi Gorontalo, bekerjasama dengan BPTP Gorontalo untuk membuat memproduksi benih unggul. Baiklah, untuk pertanyaan berikut saya akan bertanya kepada saudara Manik. Ya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda tentang industri pertanian dalam negeri? Di Indonesia pada zaman Belanda tahun 1920 telah mulai adanya perbenihan dan meningkatkan cara bercocok tanam. Pada tahun 1930, kegiatannya meningkat yaitu dengan dibangunnya balai benih. Pada tahun 1958, khusus mengenai benih pada varietas unggul. Pada tahun 1970, pemerintah menganggap perlu adanya kegiatan meningkatkan produksi pertanian. Ya, pertanyaan yang ke-8, saya akan bertanya kepada Sari. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah benih padi bersifat rekalsitran atau ortodoks? Benih padi tergolong benih yang bersifat rekalsitran, dikarenakan benih padi tidak tahan akan kekeringan dan lebih membutuhkan banyak air. Terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akan mesti.